Nah, kembali lagi ini bareng saya Gunawan. Di video kali ini kita bakal nge-explore lagi Medan Magnet 2. Katanya ada pecahan baru nih dan turunannya lebih panjang. Gak sendirian karena bareng kawan-kawan dari ACC, IKB, 12 Pas dan BGB juga ada nih. Terus yang bikin bedanya lagi, di gue sekali ini saya nggak pakai sepeda khusus nih, tapi sepeda hardtail. Gimana keseruan treknya? Ikutin terus nih video ini, oke? Mantap. Izin Pak. Ini kanan ini nih. Kenapa Cel? Aman deh. Aman. Erdi. Kita kaget. Tenang. Berani rame-rame ntar. Manggil kawan nih, lek nih. Kawan kita. Oke, friend. Pak, numpang lewat ya, Pak. Makasih, Pak. Nah, trek Medan Magnet 2 ini fiturnya memang komplit nih kawan gue. Dari single track berbatu, lalang yang berduri, gerombolan anjing galak, sampai pagar yang melintang harus kita lewati nih kawan gue.
Tapi itu semua hanya pemanis yang menambah keseruan main MTB di trek ini. Karena bisa dilihat sendiri nih, semua rider menikmati semua obstacle-obstacle alami yang ada di trek ini nih. Kontrol bang. Awas, hati-hati. Inilah kesabaran seorang ayah dicoba. Dibikin sendiri sering ya kan? Dibikin anak yang nggak pernah. Gak keren itu, gak ada efek ini baru nih. Vintage pakai pisau. Vintage, retro. Nah, di pemberhentian ini kita sampai di Tanjung Gunung. Di sini nih mulai timbul masalahnya. Yang pertama, anting RD Om Budi patah nih. Gara-garanya dikepot sama anak sendiri nih. Dan yang kedua, untuk mendapatkan jalur barunya, kita harus bertanya ke warga sekitar nih. Kira-kira petunjuknya seperti ini. Nah, pokoknya mana yang gagak oleng jalan itu ikut. Soalnya kan bertangki dari sini deh, Pak. Oh. Ya Bang, makasih ya. Marshal kita kali ini Om Mega. Oke. Kalau nyasar kita salah kan? Ada kamera. Ingat. Atau jalannya oleng gitu lagi. Jalan oleng. Tadi betul kan? Nah, kalau jalannya oleng itu dia aja. Hai guys. Batunya luar dugaan ini.
Anjir. Nah. Porok seks. Sini ki. Wah. Wah, kasar. Nah, ternyata di trek baru Medan Magnet 2 ini didominasi oleh turunan nih, guys. Dari Tanjung Gunung kita turun ke Batu Bulah. Dari Batu Bulah kita lanjut lagi nih, turun ke Kutalimbaru. Di situ kita bakal ke salah satu sungai tempat saya biasa goes nih. Nah, di situ nih baru kita istirahat dan ngopi-ngopi nih. Sekian dulu nih gue-sebesukan kita kali ini. Ternyata treknya seru nih, dan mungkin bolehlah dicoba untuk lain kali. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kawan-kawan gue semua. Akhir kata, saya Gunawan dan sampai jumpa.